Oke guys, kembali lagi bersama saya channel Febi Isya. Oke guys, so jadi di video kali ini kita akan mainkan game Ultraman All-Star Chronicle cuy. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan stage kelima atau misi kelima dari misi mod Chronicle, atau bisa disebut Chronicle mode. Oke, atau bisa dibalik lah, mode Chronicle bisa gitu. Oke, jadi video kali ini kita akan melawan Kaiju, atau bisa disebut Black King lah namanya gitu cuy. Dan juga Apple juga ikut serta dalam misi stage kelima ini, katanya sih gitu. Ya udahlah, kita nggak usah berlama-lama lagi untuk mainkannya. Tapi sebelum mulai gameplaynya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini yang warnanya merah, dan hidupkan loncengnya supaya kalau ada notifikasi dari video baru saya kalian langsung pencet dan tonton. Dan kalian jangan lupa juga untuk tonton video saya kali ini atau video lainnya sampai habis. Karena kenapa? Karena banyak kali keseruan, kehebohan, dan lain-lainnya. Mantap kali dah. Oke, langsung kita mulai. Jadi kali ini itu saya udah upgrade, atau saya udah update ke versi terbarunya ya. Kalau versi terbarunya kayak gini cuy. Kalau versi lamanya itu langsung ya kan, langsung kayak apa gitu-gitu cuy. Ini ya, ini dia misi kelima, yaitu Black King. Itulah. Oke, di sini ada Ultraman Zero. Update terbarunya kayak gitu ya, kayak harga kudo lah ya. Daina juga Zero. Kayak di PC lah kita mainkan, tapi kita mainkannya di emulator HP. Ya sama aja sih, sama di laptop, komputer, HP, ya sama aja. Karena emulatornya ya juga PSP. Karena gamenya aja yang belum update. Kalau udah update ya gini lah. Oke. Kita akan pakai Ultraman Zero, dan sesuai judul atau thumbnailnya kita akan memakai squad Ultraman dahulu. Ultraman lama seperti Ultraman Ba dan Ultraman S cuy. Oke, star ya. Oke, kita lihat dulu. Satu bola kuasa. Ada monster sini, monster di sini, monster di sini. Oh, ada tiga ya, tiga. Oke, informasi kita ya sudah, ya udah gaskan lah cuy. Kok pencet nol? Bullet. Chronicle Stack 5. Let's go. Battle Star. Oke, pertama Zero dulu cuy. Itu kan ada Yapel. Oke, di sini ada Black King. Zero lawan itu aja. Oke. Siap. Wih, kita gunain Zero Slugger aja. Mantap. S ini tukang ngambil bola kuasa. Ngambil bola kuasa enggak juga lah, bisa bertarung juga lah S ini lah. Oke, S sudah ngambil satu. Dan langsung saja kita mba jalankan, kita jalankan mba. Oke, Ultraman Ba langsung hajar si Black King ini. Syok. Terjang dia. Buah. Injak, saya bukan terjang, itu injak. Oke, Yapol kan ada Yapol. Oh, Yapolnya masih belum jalan cuy. Kenapa nih si Black King ini mundur? Oke, kalau gitu sabar dulu cuy. Zero ngejar si Black King satu. Kalau diket sabar dulu cuy, di sini aja.
tetap para Black King satu itu, cuy. Kayaknya si Black King yang satu ini harus dimusnahkan lah. Oke, Zero Slugger lagi kita gunakan. Black King satu udah tewas, jadi tinggi Apple. Oh ya, Apple jalan. Oke, okay. Oh kecil lah, bang. kecil. Tahan selo lah, satu lah ya Zero. Jangan gayanya jangan kayak leto-leto gitu lah. Es pasti kayak gitu, oke. Okay. Es kesini. Bah, kejar si Black King satu ini. Pukulan aja lah, cok. Black King satu tewas juga, tinggal si Yapol, cuy. Tapi kita kumpulkan dulu, cuy, bola kuasa ini sebelum bunuh Yapol. Oke, Zero ngambil satu ini, bola kuasa yang satu ini. Mantap. Oke, biar Zero aja yang ngambilnya. S di sini. Serangan pertama ya, cuy. Wow. Boom. Boom. Aduh. Oke, Mbah serang juga lah. Jangan terlalu dekat juga, cuy. Oke. Shot, gunakan shuriken, bah. Boom. Teteo. Oke, Apple-nya pusing, 7 keliling, cuy. Kena si shuriken Simba itu. Oke. Zero ambe. Cew. Oke. Langsung aja si S bantai si Yapol satu ini. Nggak bisa lagi. Coba arah sini lagi. Udah isdetin aja si Apple ini. Boom. Sinar si Ultraman S mengalahkan si Apple. Apple. Stack 5 clear. Oke, ada Yapol dan juga Zero, ada Mbak juga, ada S juga, ada Daina juga, padahal Daina nggak ikut serta tadi. Ya udahlah, kan alur ceritanya gitu, Daina kayak ikut gitu, cuy. Oh, apakah itu? Kayaknya video berikutnya ada apa, terjadi masalah apa aja itu. Oke, Daina, Mbak. Oke, stack 5 OS. Iya. Karena kita nggak ngundangin spesial ya gini lah. Oke. Stack 5 kelar juga besok.
nanti dulu cuy, kita lihat besok kita mau lawan apa, karena di versi terbaru ini nggak dikasih tahu besok kita akan lawan apa. Besok kita akan lawan alien magma atau magma sejin cuy. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kalau kalian suka dengan video saya kali ini, silakan dulu kalian kasih like dulu video saya, jadikan dia biru mantap kali. Video selanjutnya kita akan lawan magma sejin atau bisa dibilang alien magma. Oke, tungguin aja video saya berikutnya. Oke guys, saya Abdul Hafiz, see you next video. Still enjoy and keep up spirit. Keep up spirit, see you and bye bye.